prosesnya kan ini kita menunggu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Hari ini Persiwan Tumpang akan persiapkan delivery lagi All New Rush GR Sport manual warna hitam pesanan dari Ito Mariana. Karena ini baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita akan cek kelengkapannya. Sebelum lanjut ini dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predisi Matupang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000. Dapatkan promo spesial untuk pembelian Only Rush di bulan Februari 2024. Tonton terus ya. Ini dia All New Rush GR Sport manual warna hitam pesanan dari Ibu Mariana. Kita lihat di sini sisi depan grill mode terbaru di grill dark chrome, lampu utama LED auto berfungsi, ada list LED, ada lampu sen di sudutnya, ada fog lamp halogen dan cover fog lamp. Secara depan semua berfungsi. Kita lihat lagi ke sisi samping untuk pelaknya ini. Pelak 17 inci, ban 215/60 R17 95H. Menggunakan cakram sisi depan, 5 buat roda dilengkapi dengan rem ABS. Ada terpasang side body molding, body kit. Kaca spion suara body, ada lampu sen. Pilar pintu berwarna hitam. Sudah terpasang talang air dan roof rail. Ada list chrome memanjang hingga ke belakang. Lengkap dengan smart entry, handle sim tarik, suara body. Ini door trim, kombinasi warna hitam, berbahan soft touch, kontrol kaca ke bawah buka, berfungsi ke atas menutup. Ini kontrol pintu, tempat botol minum, speaker. Ini arah AC kita bisa atur, laci, apar, kunci-kunci, sliding. Ini joknya, kombinasi warna hitam. Di sini ada garis-garis kesilveran. Ini ada headrest GR. Ini pengaturan sandaran. Di sini ada airbag. Ini kita lihat ke sisi belakang. Handle sim tarik suara body. Di sini untuk door trim sama berbahan soft touch, kontrol kaca berfungsi, tempat botol minum, speaker, kontrol pintu. Ini ada chrome. Di sini ada child lock protection, kita majukan. Serah panah ini otomatis berfungsi, tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu dari dalam. Ini geser, ini baru berfungsi kembali. Ini laci, ada tempat botol minum lagi, ada power outlet, ada karpet GR. Ini kursi one toss tumble berfungsi, akses ke baris ketiganya lebih gampang. Langit-langit warna krem, AC double blower. Kita lihat lagi ke belakang. Belakang menggunakan tromol 5 buat roda. Kita lihat ke sini. Pastikan pembelian dari Toyota 2000 untuk melakukan kaca pelindung luar pada All New Rush. Kita lihat ke sisi belakang. Ada bumper GR, sensor mundur, kamera mundur, Rush GR Sport, washer belakang, high mast lamp dan menggunakan sapin antena. Ban cadangan posisinya di bawah sini. Kita buka dulu bagasi, baru kita buka dari lubang sini. Ini lampu bagasi, ini akan otomatis hidup pada saat kita buka pintu atau pintu bagasi. Ini kita bisa lipat sorong dari sini, baru kita angkat. Di sana ada power outlet, tempat botol minum, tiap kursinya ada safety belt. Menutup, kita tutup dari coakan ini. Kita lihat ke sisi depan, sisi pengemudi.
ada side body molding, ada smart entry, ada list chrome, juga ada lubang kunci. Di sini untuk door trim kombinasi warna hitam berbahan soft touch, kontrol pintu, central lock. Ini lipat spion, tekan ke dalam, tekan keluar untuk membuka kembali. Kaca sisi depan auto. Ini electric mirror, R pengaturan kanan, R pengaturan kiri, kaca. Ini mengontrol kaca samping dan belakang. Pedalnya 3 karena yang manual, membuka kap mesin. Ini ada tilt steering, kita bisa atur naik turun. Ini untuk pengaturan dudukan, pengaturan sandaran, sliding juga kita bisa atur. Tekan angin ban, sesuaikan dengan petunjuk, depan 34, belakang 38 untuk all new RAS. Buka tutup tangki, tadi ini membuka kap mesin. Ini merupakan pesanan dari Ibu Mariana, dapat harga spesial, promo spesial. Ini kita akan antar ke Sigupar. Kita akan persiapkan untuk segera kita serah terimakan. Ikutin terus. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada All New RAS GR Sport manual warna hitam pesanan dari Ibu Mariana. Mengusung mesin 1600cc dengan teknologi dual BTI, di mana katup masuk katup buang dikontrol secara komputerisasi, membuat mesin daripada All New RAS ini akan sangat bertenaga dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Dipadu dengan penggerak roda belakang, sehingga berkendara dengan All New RAS ini akan mampu melibas segala medan yang dilalui. Ini membuka kap mesin setelah kita buka dari depan, intake-nya tinggi, tidak usah khawatir melalui genangan, aman dari mokar banjir, baterai-baterai basah, kotak fuse. Untuk minyak rem kita kontrol di sini, cek oli, ini gratis oli dan sucuran sampai dengan 50.000 km. Air radiator sudah menggunakan air coolant, rem ABS anti lock braking system, air washer cagak kita lipat posisi di sini dan sudah menggunakan peredam panas. Ini kita akan cek lagi interior pada All New RAS GR Sport manual warna hitam pesan dari Ibu Mariana. Ikutin terus. Sekarang kita cek interior daripada All New RAS GR Sport manual warna hitam pesanan dari Ibu Mariana. Ini untuk isi interior, langit-langit warna krem, AC double blower. Ini ada headrest di kursinya. Ini ada console box, handbrake, joknya. Transmisi manual 5 tingkat percepatan, 1 kiri depan, 2 kiri belakang, 3 langsung depan, 4 langsung belakang, 5 kanan depan, mundur kanan belakang. Ini kuncinya, ini mengunci, ini membuka. Kunci manualnya kita sorong dari sini, sorong ke depan ya. Ada power outlet, AC digital dengan fitur auto. Ini warning untuk safety belt. Untuk sisi belakang, head unit touchscreen, ada USB, lampu hajat, lacinya. Ini untuk kontrol daripada washer, ujungnya ini washer belakang, satu rumah washer depan, kontrol daripada lampu-lampu, ruas ketiga untuk fog lamp. Di sini ada steering switch, ini steer, tilt steering. Ini untuk central lock, kita lock itu langsung terkunci kaca spion. Nanti kita hidupkan kelistrikan baru terbuka kembali. Electric mirror, engine start, idling stop. Kita untuk menghidupkan, kita injak kopling sampai lampu ini menyala, baru kita start. Kaca spion akan langsung terbuka. Kita lihat di sini ada sun visor, tempat kacamata, lampu cabin. Ini kita AC, pada saat baru hidup kita mau suhu ruang ini sejuk, kita langsung auto, otomatis barang akan maksimal di suhu yang kita minta. Ini pengaturan temperatur, ini pengaturan kipas. Ini kita naikkan temperatur,
kipasnya juga akan mengecil. Kita turunkan temperatur, dia juga kipasnya akan nambah. Ini membatalkannya manualnya. Di sini untuk mematikan AC, kita tekan ini. Kita mau mode blower saja, kita matikan yang ini. Pastikan selalu hidup agar bersirkulasi di dalam. Kita oke. Menu dalamnya ini ada di media, sumbernya itu ada di USB radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Kita di koneksinya tadi ada Apple CarPlay, Android Auto, SDI, dan Miracast. Miracast kita bisa cerminkan tampilan Android. Apple CarPlay kita tampilkan tampilan Apple, Android Auto tampilan Android dengan kabel data. Kita lihat di sini di aplikasinya M Toyota, bisa tentang emergency call Toyota dealer seluruh Indonesia, notify, voice command. Kita lihat di media radio. Kita di sini volume ini untuk cari siaran. Berfungsi. Video nanti ini sudah mau di USB, picture juga sama. Di putaran mesin 8000 RPM, kecepatan maksimum 200 km per jam. Yang tengah adalah MID, average pemakaian bahan bakar. Kita lihat di sini, di indikator bahan bakar itu posisinya bahan bakar sudah tinggal sedikit ya. Ini mode Bluetooth baru kita aktif ini. Kita tes kamera mundur. Oke, aktif. Ini akan persiapkan untuk kita antar ke si Gopar. Ikutin terus. Ini kita akan antar unit All New Rush GR Sport manual warna hitam, pesanan dari Ibu Mariana. Ini kita lagi istirahat sebentar di Panatapan Parapat. Kita akan antar ini ke daerah Sigupar. Bagi Anda punya kebutuhan, Anda di luar kota tidak punya waktu, boleh hubungi Prajismo Tupang untuk unit kita antar sampai ke garasi Anda.
Terima kasih banyak kepada keluarga besar Ito Mariana Simanjuntak atas kepercayaan kepada Predi Simatupang untuk pembelian All New Rush GR Sport Manual Warhitan tahun 2024 sebagai mobil keluarga. Semoga mobil barunya menjadi berkat dan dapat melancarkan aktivitas dan usaha keluarga. Predi tunggu referensinya ya Ito. Sehat dan sukses selalu buat kita. Amin. Untuk info seputar Toyota,